Komentar legenda voli Korea terhadap Megawati Hangestri yang telah meninggalkan Korea dan klub Red Spark. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pevoli timnas Indonesia yang memperkuat kontestan pelik Yong Kwan Jang Red Sparks. Dia membawa Red Sparks menempati peringkat ketiga klasemen akhir Liga Voli Korea dan lolos ke babak playoff setelah 7 tahun penantian. Megatron julukan Mega menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Red Sparks musim ini bersama Giovanna Milana dari Amerika Serikat. Mega terpilih melalui draft kuota pemain Asia bersama Pornpun Gateport IBK Otos, Reina Tokoku Pink Spades, dan Wipawi Sritong Hyundai Hill State, Marjan Phillips Aipapers. Setelah direkrut oleh klub Daejeon Yong Kwan Jang Red Sparks, atlet kebanggaan voli putri Indonesia Megawati Hangestri tercatat sebagai pemain asing berhijab pertama yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Bahkan, Mega berhasil menyabet gelar MVP putaran pertama Liga Voli Korea atau V-League dan terpilih dalam jajaran pemain All-Star Liga Voli Korea di musim pertamanya. Mega telah mengoleksi 4 gelar MVP atau Most Valuable Player pertandingan karena berjasa dalam memenangkan Red Sparks. Gagal melaju ke final usai dikalahkan oleh Pink Spiders, berakhir juga perjalanan Mega dan Jia di Red Sparks. Lantaran kedua sahabat ini sama-sama berakhir kontraknya pada musim tahun 2023 atau 2024. Atas hasil ini, tugas Megawati Hangestri di Red Sparks pun selesai, lantaran tidak adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Megawati Hangestri kini telah kembali ke Indonesia dan dikonfirmasi bermain untuk Jakarta Bin di Proliga. Sementara Jia diketahui menyusul Megawati bermain di Proliga 2024, kedua sahabat ini bakal menjadi rival lantaran Jia membela klub Jakarta Pertamina Enduro. Setelah Megawati pulang ke Indonesia, kini Mega pun menjadi sorotan dan mencetak sejumlah rekor sejak menjadi pemain Red Sparks. Apalagi Megatron sukses membawa Red Sparks melalui musim terbaik dengan mencatatkan 21 kemenangan, 18 kekalahan. Mega masuk 10 besar top skor Liga Voli Korea dengan bermain 39 laga mencetak 797 poin. Seiring penampilan impresif Megawati Hangestri, turut menjadi sorotan para legenda voli Korea. Di antaranya dari Park Mae-hee, Han Yumi hingga Jang So-yeon yang kini didaulat sebagai pelatih Aipapers. Terkait berakhirnya kontrak Megawati, sejumlah legenda voli Korea ikut mengomentari tentang masa depan Megatron. Salah satunya adalah Park Mae-hee yang mengomentari soal masa depan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea. Park Mae-hee mengatakan kalau dirinya baru kontrak Megawati akan berakhir pada akhir musim ini. Bahkan legenda voli Korea tersebut mengatakan kalau dirinya siap membantu Mega untuk mendapatkan klub baru di Korea Selatan. Saya baru tahu kalau kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks akan berakhir pada bulan April. Menurut saya sangat disayangkan jika pemain sekelas Megawati berakhir seperti ini di klub voli Korea, ungkap Park Mae-hee. Saya sebagai seseorang yang sangat menyukai permainan Megawati mungkin akan membantu dia mendapatkan klub baru di Korea, lanjutnya. Park Mae-hee, yang juga mantan pelatih Pink Spider itu mengatakan bahwa kedatangan Megawati Hangestri sangat membantu Red Sparks menjadi tim yang ditakuti pada gelaran V-League musim ini. Bukan hanya Park Mae-hee saja, legenda voli lainnya yakni Han Yumi pun melayangkan pujian untuk Megawati Hangestri. Ia mengatakan kalau kontribusinya dan performa impresif Megatron bagi Red Sparks membuat pevoli asal Jember itu semakin dikenal dan dihormati di dunia voli Korea. Han Yumi merupakan pemain penting di timnas Korea Selatan saat berkompetisi di Olimpiade London ke-2012. Menurutnya ada banyak faktor yang membuat Red Sparks bisa tampil gemilang pada V-League musim ini. Salah satunya adalah kembalinya Kapten Red Sparks, Lee So-yeong dari cedera panjang yang membuat permainan Red Sparks JT lebih stabil. Pertama-tama, setelah Lee So-yeong bergabung dengan tim, ada rasa stabilitas secara keseluruhan di semua posisi termasuk starter, ujar Han Yumi dikutip dari tayangan YouTube PM Station.
Nah, setelah kalian melihat video tentang Megawati Hagastri Partiwi ini, bagaimana tanggapan kalian guys? Coba tuliskan di kolom komentar ya.